Halo, kembali lagi dengan SGT TV. Pada video kali ini kita akan melakukan post processing dari hasil penggunaan PPCup Mlead pada UAV. Nah, untuk pertama-tama bahannya dulu, di sini ada NERTE Calib. Ini link downloadnya adalah ini. Nanti kita juga akan ada di deskripsi di bawah. Lalu kita ekstrak. Saya misalnya cukup ekstrak saja. Kita ekstrak di sini. Nanti hasilnya seperti ini. Di sini ada tiga aplikasi, ini FTK Convert, FTK Plot, dan FTK Post Processing. Lalu bahan yang kedua adalah flight datanya. Di sini ada hasil GPS. Nah, ini yang kita kemarin sudah download pada video sebelumnya. Cara menutupnya ada pada video sebelumnya. Ini formatnya UBX atau UBlox. UBX itu dari UBlox. Lalu ketiga adalah, berikutnya ada fotonya. Ini hasil hasil fotonya, hasil penerbangan. Lalu ke 4 base data, kita akan menggunakan dua jenis GPS. Kemarin kita menggunakan dua base yang beda loh untuk pembandingan atau penggunaan gimana caranya. Nah, ini adalah, ini sudah format Rinex. Ini format Rinex, ini dari GPS-nya Komnas. Lalu ini CHC, ini Rinex dari CHC. Kenapa terlihat berbeda? Ya memang format Rinex dari Komnas dan CHC agak berbeda, tapi yang penting adalah bagian observer ini. Tahap pertama adalah convert. Di sini kita sudah bikin, saya sudah bikin foldernya terlebih dahulu. Nanti saya pisah dari base dan rover sama seperti ini. Post processing pun kita pisahkan per jenis alat. Kita buka RTK convert. Formatnya. Nah, ini sebelumnya adalah kita pilih tempatnya dulu di flight data, Mlead-nya kita convert ke Mlead-nya. Ini masih zip, jadi kita harus ekstrak dulu. Ekstrak. Nah, ini yang kita open. Lalu output direkturnya, formatnya, formatnya jangan lupa ini UBX, maka kita harus ganti menjadi UBlox. Format kita ganti. Ini adalah output direktorinya. Kita pilih rover, folder. Nah, ini bisa kita rename ini untuk gampang. Rover, kita ganti jadi rover F1 karena ini flight 1. Nanti kita bisa ganti-ganti tergantung flight yang kita pakai. Flight 2 atau flight 3 atau flight 4. Penting kita bikin beda warna filenya agar memudahkan pada saat kita proses berikutnya. Ini Rinex versinya jangan lupa diganti 3.03, sisanya semua dicentang persis seperti ini. Klik OK. Setelah OK kita pilih convert. Oke, ini sudah selesai. Hasil convertnya nanti seperti ini. Yang rover, rover ops dan nav ada dua. Untuk yang rover ada nav dan ops. Lalu berikutnya kita akan convert yang base datanya. Kita coba yang comlog dulu. Ini yang o ya, yang observer. Kita convert ke format terakhir kali. Outputnya jangan lupa diganti agar tidak tabrakan. Ini base, ini yang comlog. Kita select folder. Lalu ini jangan lupa diganti karena ini sudah posisinya Rinex, maka ini juga kita harus ganti Rinex juga. Dan namanya juga diganti, ini base karena mereknya Komnas kita kasih. Lalu D1 karena base-nya kita tidak akan pindah selama dalam satu hari itu, walaupun kita terbang 5 atau 6 kali, tapi base-nya tidak kita pindah-pindah. Dan biasanya kalau dari pagi mungkin bisa 8 jam, 9 jam tergantung penerbangan kita. Lalu di sini option samakan sama dengan yang sebelumnya, Rinex 303. Setelah itu oke. Baru kita convert. Ini sudah selesai, hasilnya nanti seperti ini, yang best. Ini cuma ada observer doang, nggak ada navigasinya karena base. Ya, lalu CHC
sama kita pilih yang base-nya CHC. Aku open formatnya Linux sama, lalu output directory-nya kita pindahin ke CHC. Ganti di sini. D1. Settingannya sama dengan yang sebelumnya. Oke, ini udah selesai. Setelah selesai kita pilih offset. Nanti di sini sama. Ini tahap pertama konversi sudah selesai. Next, berikutnya adalah melakukan post processing. Sekarang kita pilih di sini adalah RTK post processing. Ini yang pertama adalah raw profile-nya. Raw profile-nya sudah pilih di sini yang ops-nya observer kita open. Lalu base station-nya. Kita mulai dari comlog dulu. Open. Lalu solusinya jangan lupa kita bikin di sini. Ini saya sudah bikin. Ini comlog, kita select folder di sini. Lalu hasilnya adalah, nah ini adalah proper type 1. Kita ganti jadi post processing, kita kasih. Flight 1 ini adalah contohnya. Kita selesai. Lalu ini settingannya, ini sudah saya default, tapi biasanya kita cek lagi kalau default biasanya seperti ini. Ini settingannya, ikuti yang ini. Biasanya yang harus diganti adalah bagian ini, dan kalau di sini adalah yang bagian ini karena kita menggunakan kinematik. L1 L2 karena mlit kita sudah yang bisa yang L2, jadi kita masukin L1 plus L2. Outputnya latitude longitude height, ini karena pilihan dari Agisoft-nya lebih enak pakai ini. Setelah itu klik OK, saya kita execute. Oke, setelah selesai kita perlakukan yang sama juga dengan CAC. Di foldernya itu juga. Oke, setelah selesai dua-duanya kita exit, dan ini tadi hasilnya. Next kita buka hasilnya tadi di RTK plot. Sebenarnya kita nggak pakai ini, cuma untuk lihat saja. Kita buka dulu yang CC. Ini yang post kita buka. Hasilnya, hasil conversion, hasil penerbangan kita seperti ini muter-muter di sini. Lalu yang satunya biar membuat kita coba pakai yang komak juga, yang pos juga. Next kita edit. Berikutnya itu hasil post processing, ini kita pilih salah satu aja yang hasil untuk contoh. Ini ada post dan event post. Event post itu adalah yang bisa kita buka. Kita buka pakai TXV, pakai Excel. Nah, ini yang kita pakai. Ini hasilnya. Jadi ini koordinatnya adalah di sini. Ini kan masih satu folder, maka kita pertama adalah text to column dulu. Delimited kita pilih. Ini adalah space formatnya. Jadi kita finish. Baru kita bisa lihat di sini. Nah, ini keterangannya tadi, satu itu apa, dua apa, dia apa, empat apa.
Q ini quality, di sini adalah keterangannya. Satu itu fix, berarti ini fix semua. Nah, next kita jelas, saya jelaskan dulu. Di sini ada ini tanggal, ini GPST itu GPS time, makanya beda sama waktu kita. Terus ini lintang, bujur, tinggi ini terhadap MSL, ini key itu quality-nya atau di sini satu itu berarti fix. NS itu number of satelit. Lalu sisanya ini adalah kualitas data. Ini SD itu standar deviasi. Ini kualitasnya berarti kan 0,003 atau sekitar 7 mili dan ini cukup baik. Lalu yang kita pakai untuk processing yang mana aja? Yang kita pakai untuk processing cuma tiga ini, latitude, longitude, sama height. Selain itu kita bisa delete. Kita delete aja. Kita delete. Yang kita nggak pakai kita delete. Ini sebenarnya sisanya hanya ini. PST ini kita ganti name, lalu namanya kita pilih apa? Kita pilih di file data. Kita buka dulu fotonya. Ini jumlah foto ada 332, sedangkan si titik itu ada 322. Berarti ada 10 foto yang pertama di sini kita nggak pakai, sampai nomor segini itu kita nggak pakai. Ini kita mulai dari sebelah sini. Di sini 322 sama dengan jumlah kita ini sebenarnya ini. Nah, berarti kita mulai dari nomor 11. Cara gampangnya kita rename di sini untuk connect. Jadi ini 11, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita double klik sini dan kita akan urut. Itulah mengapa penting untuk melakukan format terhadap kamera SD card kamera, menggunakan kamera sehingga bisa kita reset dan kita akan mulai dari angka 1. Akan lebih baik lagi ketika kita rename dengan perfly, tapi itu akan terlalu lama. Jadi seperti ini cukup. Nah, tapi kalau ini masih belum cukup. Setelah di rename ini belum cukup karena ini ada format .jpg dan itu harus dituliskan di sini juga. Ada cara gampangnya, kita bila biasa menggunakan AutoCAD pasti tahu formula concatenate. Ini kita masukin jpg .jpg lalu kita gunakan t x1 koma ini lalu tip x4 terus semuanya tetap sama jpg. Ini format yang kita inginkan untuk dikoreksi apa disamakan dengan format fotonya. Masuk sini kita Ctrl C, bisa pilih master value. Lalu ini kita tidak pakai, kita delete. Lalu terakhir kita save. Ini kita sudah bikin folder position. Ini pilih yang comma delimited .csv ini, tapi yang comma delimited. Sini. Type 1 underscore ini kita mulai CHC ini PPK kita save di situ kita yes saya sudah close lalu kita buka Ubisoft nya di soft pada workspace kita masukkan fotonya, kita matikan aja semua dulu biar tidak usah kita pilih dulu, baru kita reference kita pilih yang import. Nah, ini pilih karakter spare value, ini bisa text atau csv, ini di csv position ini yang kita pilih. Nah, kita open. Ini pertama ini pilih koma, lalu label kita sesuaikan dengan isi dari CSV kita. Apakah kita label harus sesuai dengan nama, latitude dengan longitude, dan altitude dengan height.
lalu start importnya selalu dari row kedua karena row pertama masih header saja, nanti tidak sama. Itu oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ada foto-foto yang awal tadi 1 sampai 10 ini kan kita tidak gunakan. Kita delete saja karena tidak akan diproses. Ini foto sudah dikoreksi semua, sudah mendapat posisi semua dan sudah dikoreksi dengan base yang kita punya. Berikutnya tinggal kita lakukan post processing. Bebas. Oke. Nah, post processing. Demikian hasil cara melakukan post processing PPK merek Mlib pada menggunakan RTKLib. Ini softwarenya RTKLib itu adalah open source sehingga itu tinggal di download saja. Sekian dari kami, jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video-video berikutnya dari kami. Sekian.